Udah empat-empat aja pasang di mobil gua. Hah? Gua bayarin semuanya. Gua juga bisa kayak lu. Udah, gua aja. Serius lo? Serius. Itu buat apa? Gila keren banget. Iya. Yeah, jadi emang kalau ditaruh di apa jadinya cocok. Cocok. Wah, penasaran juga. Ini namanya mir. Mir. Kau nggak tahu nggak kenapa namanya? Kenapa namanya? Karena mitos. Oh, karena mitos. Iya. Velg yang tadinya orang bilang ketika, sekarang bisa buat di Indonesia sendiri. Oh. Makanya kita kasih nama mir. Wah, karena ini ring 17 atau ring 16? Ini 16 ya? 16 dan di sampingnya 17. Gua pernah lihat ya, orang pake itu merek HSR. Gua pikir HSR itu produk luar. Gua bilang, wah, cakep-cakep banget mobil modelnya juga. Ternyata produk lokal ya? Produk lokal. Canggih, dari Indonesia kayak hebat lah. Mantap. Ini kalau udah kayak begini nih, rasanya semua mobil gua pengen gua ganti. Boleh! Nah, semua mobil pengen diganti. Pengen diganti? Mobilnya saya bagus banget. Mau diganti jadi mobil apa? 30 maksudnya velgnya. Oh, velg. Jangan, kalau itu mau kata-kata. Nah, jadi gue pengen apa gue ganti velgnya. Ini apa? Ini kita tersedia di 3 tipe. Jadi di lubang 400, di lubang 5, sama di lubang 6. Biasanya mobil di Jepang sih, bagi ini kerennya. Ini sebenarnya untuk kesamaan yang tadi di depan. Oh. Yang tadi kau bilang mau model buat Alfa A, buat Jeep itu ini? Iya, cuma beda warna doang. Beda warna doang. Iya. Motifnya keren, desainnya keren, nggak pasaran dan kuat. Jadi top lah gitu. Mau coba dipotong-potong di Alfa? Jangan mobil pun dipotong. Jangan. Enggak, velgnya. Oh jangan. Jangan. Kalau mau dipotong, tolong aja potong. Sekarang kita cobain. Lu pilihin buat lu dong, buat Alfa kira-kira mana keren? Okay, Alfa itu kan originalnya ring 18. Yes, berarti betul. Harus cari ring 18 juga. Oke, okay, karena kan kemarin kan nggak neko-neko kan orangnya. Iya. Jadi kita pakai ring 18 aja. Iya. Buat kita lihat ya. Boy, sekarang kita lagi nyiapin nih si Om Andre pengen nyobain 3 velg. Kira-kira bagus apa enggak di Alphard-nya? Kita lagi coba siapin nih. Woi, siapin. Siapin. Siap. Siap gerak. Siap. Nah, gitu. Satu udah, ini yang kedua nih, ini yang kita tawarin yang kedua. Sama yang ketiga. Nih, untuk Alphard nih. Jos nih buat Alphard nih. Nih buat Alphard. Kita coba. Kita lihat ekspresinya dia ya. Kan kalau Om Andre itu dia tipikal car enthusiast, tapi dia nggak apa ya. Kalau gue lihat sih jarang modif-modif sih. Soalnya velgnya juga standar semua. Kemarin gue main ke ininya. Jadi kita lihat ya. Kira-kira kalau udah diganti velg dia jadi lebih seneng apa enggak? Gue pengen banget ngajakin dia ikutan ini deh. Nanti kaleng. Coba. Iya, coba kita aja. Pinter aja takut bunggut. Iya, makanya. Gimana deh? Apa? Ntar aja, dia suruh naik Obri ya? Coba aja tanya. Oke. Enchanté. Kalau yang 20 mana yang ini bisa nih. Oh, gitu. Selera. Kalau gue sudah suka gitu sih.
yang gini-gini kan maksudnya. Kalau gue selalu, biasanya selalu ngomong sama teman-teman, beli velg ini kayak beli jodoh. Iya. Gue sih naksir itu. Yang mana? Yang ini. Ini. Lo yang mana? Ini. Itu. Kalau nggak ini. Kenapa? Ini. Karena gue kan lebih suka yang ini om. Apa namanya yang kelihatan. Tuh kayak gitu kan enak. Iya sih. Enak kelihatan tuh cakramnya. Terus lebih suka kayak gitu. Tipikalnya. Kita coba dua ya. Ini. Sama ini. Iya. Yeah. Boleh. Boleh nggak om? Boleh boleh. Serius bu? Boleh lah. Hah? Boleh. Boleh? Boleh. Ini... Jadi kita eliminasi dulu yang sekarang. Ini bagus kan? Yang ini juga bagus. Ini ini dong. Antara dua ini om. Yang ini 20. Satu. Ini 21 semua. Oke, belah. Satu. Hah? Satu, satu. Oh, ini ya. Ini doang kan yang 21? Ini yang silver. Oh, silver. Yang ini 21. Ya. Yang ini? 22. 22. Ini 20. 20 berarti ingat. Berarti. Oke. Okay. Guys. Keren banget nih ASR. Di sini gua bisa milih mau yang ring berapa aja ada. Gimana kalau kita pilih kita 4? Ringnya 18, 20, 21, 22. Gimana? Enggak, Om. Lu terima tantangan gua? Enggak. Enggak, Om. Ntar mobil jadi begini. Ih, makanya. Jangan, Om. Bukan apa-apa. Karena kalau di jalan raya, kalau kitanya nggak bener, yang bahaya bukan buat kita doang. Betul sekali. Tapi buat orang lain juga. Ini tips bagus nih. Artinya, kita jangan memikirkan diri sendiri. Kita harus memikirkan pengguna jalan juga yang lainnya. Iya, betul. Ya udah, kalau gitu yang mana nih? Tempatnya keren. Daripada gua pusing, gua bingung. Udah, empat-empat aja pasang di mobil gua. Hah? Masih dicopot, udah. Gua bayarin semuanya. Ya. Ih, hutan mah bebas. Udah, beneran. Udah empat-empat. Habis gua bingung, keren-keren semua udah. Beneran? Beneran, bener. Ya udah, gua, berapa gua bayar? Ini beneran? Udah pasang aja begini, berapa? Tunggu ke rumah Raffin, yuk. Dompet gua tuh. Jadi total... Ini empat-empatnya mau sama ban juga? Sama ban? Kaset plus ban. Bisa geser. Kartu. Ada. Hah? Iya, kita ada. Bisa. Oh, kartu. Oke, selesai. Thank you. Terima kasih, Mbak. Oke, thank you. Oke, Om Aldi. Thank you banget. Eka jalan dulu ya. Beneran gitu. Sultan membebas, ya kan? Siap pemandu. Gue pengen lihat reaksi orang-orang di jalanan, lihat tuh velg gue empat-empatnya beda. Mbak, makasih ya. Assalamualaikum. Pemandu mau jalan? Iya dong. Terima kasih. Pemandu. Sukses selalu buat ASR Wheel dan juga Solitaire. Semoga laris manis dan velg-velg ini menjadi inspirasi buat Indonesia, karya anak bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka. Thank you. Siap. Assalamualaikum. Eh, iya lupa. Minta nomor om. Kalau nanti ada peluk-pelukan gue bisa, gue bisa tanya-tanya lo kan. Ini nggak usah, nggak usah. Berapa? Oke boy, tadi si Om Andre kan udah dari sini ganti velg ya. Terus tiba-tiba dia nelfon gue, katanya minta bawain velg 3 set sampai 5 set. Gue masih nunggu nih, tinggal kita udah siapin nih, kita siapin 3 set. Katanya suruh bawa ke. Mana sih Andara tadi ya? Ke Andara, enggak tahu rumah siapa. Gila. Nih beneran Sultan Bintaro nih. Luar biasa. Padahal tadi dia kesini cuma gara-gara mau ngecek velgnya doang kan oleng, terus tiba-tiba nelpon gua sekarang minta bawain velg 3 set. Buset dah. Ya udah deh. Kita siapin dulu. Yuk. Ini velg yang pertama kita masukin ini adalah Mid 07. Ya kan? Ya, ya Mid 07. Original design dari HSR Wheel. Nah, mantap nih. Ini model pertama yang gue pilihin. Model kedua ini adalah HSR 10. Nah, ya kan bener? Iya. Bener terus. Gue masih coba hubungin Om Andre. Karena tadi gue kurang denger gitu. 3 atau 5 dia bilang. Tapi gue siapin 3 set dulu lah. Ini yang terakhir adalah HSR Formula. Mantap, Jos. Jangan apa? Jangan odol. Apaan odol? Iya, formula itu di odol juga ada. Oh, ini mah velg. Di formula itu ada odol juga, ini mah velg, beda katanya. Eh, kalau di sini beli satu gratis?
3 buat lu. Wah, gila. Iya, iya. Mana ini? Hah? Ini di mana? Ini oh iya. Ini di toko official store HSR Wheel yang ada di Bintaro, sektor 3. Namanya Solitaire Motorsport. Wih. Oke boy, sekarang kita udah masuk nih di komplek Andara. Nah, ini kita udah bawa juga velg permintaan dari Om Andre. Om Andre tadi minta 10 set velg. 10, nggak nanggung-nanggung. Gila, mau gantiin mobil siapa sih? Penasaran juga nih jadinya nih. Katanya mau gantiin mobilnya Raffi ya? Wah, ini nih, lagi pada ngumpul-ngumpul, ada rame-rame, apa ini kayaknya nih? Assalamualaikum, Pak Ji. Halo, Ji. Nah, udah siap di belakang? Hah? Mas, diganti velgnya nggak? Boleh. Yang ini? Iya. Jangan, pulang gua, ah! Yang belakang? Oke. Rame banget, kita gantiin. Yuk kita turun sekarang. Assalamualaikum. Salam. Pak Ji, apa kabar Pak Ji? Langsung. Eh, ada mang. Siapa namanya bos? Aldi. Aldi. Orang Bandung. Pernah ketemu padahal. Di mana di? Waktu kolab sama Mas Akbar. Oh, Akbar Ais yang di Sentul. Pak Ji, ya. Kan ini velgnya banyak banget, 40. Jadi gua udah ngirim 2 mobil lagi. Ini mobil yang pertama. Wah. Wow. Kita boleh milih. Kloter, ya. Boleh milih pokoknya. Apa yang kita milih doa? Oh kalau yang ini nggak bisa dipilih, tadi udah dipilih sama Pak Ji. Oh, udah pilih Pak Ji. Gila, semuanya diganti nih. Mobil gue diganti. Ini beneran bukan kaleng-kaleng nih? Bukan kaleng-kaleng. Yang buat Kalia, yang ring 15. Kalia. Ini kan ring 14 nih. Kita ganti 15, tenang. Yang 15. Wih, keren banget. Woi, mana gokil. Di YouTube bisa begini, di TV nggak bisa nih. sama-sama. Inilah di mana majikan tuh bukan hanya memperhatikan urusan perut, tapi urusan aksesoris juga diperhatikan. Luar biasa. Iya kan? Gua kasihan prihatin sama ban lu yang begitu. Pak Ji, kalau ban lamanya enaknya diapain nih Pak Ji nih? Ini kan bekas dari Arafia. Bakar aja, bakar. Pak Ji mau langsung diganti hari ini juga? Ganti hari ini. Pain mobilnya. Gimana? Udah suka belum? Udah bodong. Udah cocok? Kalau belum suka kita ambil lagi. Suka banget ya. Ini gua yang pilih. Oke lah kalau gitu. Coba dongkrak. Oh, mau ganti pelek gak? ini karyawan. Oh, nyesel. Ini gua karyawan lu. Bukan. Mulai dari harga berapa Pak Haji ini? Ini semua start from 4 jutaan. Dari 4 jutaan sampai puluhan ya. Itu pelek doang tuh. 3 jutaan ada. Ring 14 3 jutaan. 3 jutaan pelek doang. Belum sama ban. Belum sama ban dong. Kita maban dong. Maban itu sekitar mungkin 5 juta lah. Satu pelek. Berarti kalau 4 20 juta. Oh, enggak usah disebut lu, saya 20 juta ngasih ke setiap orang. Jadi karyawan udah 10 berarti kali 20 200 juta gua keluarin buat karyawan. Apa-apa. Mas, ya. Siapa nama tadi, Mas? Aldi. Mas Aldi. Aldi. Terima kasih banget Mas Aldi. Yang penting berkah ya. Mobil jadi bagus lagi. Lu kerja 3 tahun sama gua enggak ada begini. Enggak, kalau enggak gua aja. Gua juga masih sanggup ganti semua pelek. Enggak apa-apa, gua pakai duit lu. Duit gua aja. Enggak apa-apa, Pi. Enggak usah. Ini HSR. Iya. Gua aja, Bro. Enggak apa-apa. Gitu. Tagihannya kalau ngurus ke gua masih bisa kok. Udah, lu juga lu pasang. Begitu, Pi. Yang gua salutin sama lu. Sekarang ini dunia aja lu baru salaman ini nih. Nih. Pak Haji, maaf ya. Iya. Siapa sultan sesungguhnya? Sultan Andara. Sultan. Sultan Andara. Bro, enggak apa-apa, Bro. Ini kalau emang mau di ini tagihannya masuk ke gua. Yang kalau memang yang udah dibayar sama Andre bakar aja. Apa giveaway? Gue yang pesen yang baru. Jadi pesan lagi baru? Pesan baru bro. Hidup Sultan. Sorry bro. Andara. Sultan. Andara. Copot aja ya. Andara. Copot aja ya. Copot bro. Andara. Berapa nomor lu? Sultan. Andara. Masukin. Udah pokoknya gue aja yang bayar. Copot aja deh. Ya udah. Begitu. Lu lihat aja nanti ya. Lu lihat nanti. Dari kemarin lu lihat dulu. Enggak usah. Gue mau syuting lagi. Sorry ya. Ya udah. Bro. Semua. Hei, enggak usah salam-salam. Oh. Corona kamu. Enggak, saya mau ngasih tahu doang. Nanti kalau 40 jam ada orang lain bisa kerjain. Ya, mau bantuin gua? Enggak. Gua kesal. Tadi barusan ngomong 5 menit lagi. Enggak usah. Hati-hati di jalan, Pak Ji. Pak Ji. Bener kan? Pada sepakat enggak mau bantuin kan? Enggak. Davin, enggak mau bantuin. Lu mau pasang velg? Mau. Udah, lu dari gua aja. Di gua dia. Mobil. Ya, lu ada mobil kok timnya Andre? Iya.
mau pelak mau, dari mau. Aku ke semuanya. Ah, kasih tahu jalan keluar Andara. Sini lo. Udah tahu channel lu kuning lengket enggak usah datang sosok mau kasih karyawan lu enggak usah. Lu lihat karyawan gua uci. Lihat enggak usah. Sombong lu sini ton. Mana karyawan lu? Nih, lihat karyawan gua. Gusrek. Ya. Pokoknya ini harga diri Sultan Andara. Sorry, kecuali enggak apa-apa kalau memang udah dipasang, bill-nya masuk gua aja. Enggak usah masuk Andre Taulani. Jadi pasang biarin aja apa gimana nih, ya? Biarin aja. Pokoknya terserah tim gua aja. Coba bagaimana, okay. Pak? Mau diganti peleknya enggak? Enggak apa-apa, semua orang. Gua gantian. Mau diganti peleknya? Ya, Pak. Ganti. Mau diganti peleknya? Mau diganti enggak? Ya. Tuh, gua juga bisa kayak lu. Udah, gua aja. Paji. Paji. Gimana ini? Ya udah gimana, udah disuruh bayar sama dia. Tadi uangnya gimana, Paji? Terus? Ya lah ini tagihannya ke dia, jadi ke gua. Ya, saya udah bawa 10 set, Paji. Maaf ya. Saya siapa ya? Saya maaf enggak kenal. Kerja sama Andre kan? Nih, tim gua udah diganti pelek. Lu mau ganti muka enggak nih? Masa mukanya mau diganti? Ayo gua bawa ke dokter operasi nih. Mau jadi ganteng. Kalau ganti pelek juga udah jangan buka. Muka sama tim gua ganti juga lo. Kesel sama lu.